Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya, jumpa lagi bersama saya Kean di Kean Indonesia Channel. Oke kan, sekali ini saya akan membahas salah satu jenis tanaman. Tanamannya sebetulnya tanaman yang sudah lama cukup digandrungi, tapi tanaman ini cukup susah ditemukan, jadi agak sedikit sulit ditemukan. Jenis tanamannya masuk ke keluarga Anthurium. Nama tanaman ini secara lokal disebut juga Anthurium tusuk konde. Dulunya Anthurium tusuk konde ini mudah ditemukan di rumah-rumah, hampir mirip dengan kuping gajah. Rumah-rumah tertentu memiliki jenis Anthurium ini, tapi saat ini memang tanamannya sulit sekali ditemukan di rumah-rumah warga. Dan harganya nih per hari ini itu melambung sangat tinggi. Dari sebagian di toko online nih, ada yang bandrol dulu tuh Rp25.000 per satu pot. Saat ini rata-rata sudah di atas angka Rp100.000. Malah ada yang mencapai angka jutaan. Menurut saya pribadi, di fenomena harga tanaman yang sedang naik-naiknya ini, gila-gilaan ini, untuk yang Anthurium tusuk konde sendiri, saya pikir wajar harganya tinggi, karena saya mengalami sendiri cara mengembangbiakan atau cara menyemai benih dari Anthurium tusuk konde ini lumayan lama, tidak seperti Anthurium yang lainnya. Untuk tanamannya sendiri kita belum tahu nih kenapa disebutnya Anthurium, masuk ke kelas Anthurium, tapi ada juga yang mengelaskan ke keladi. Oke. Bagaimana sih penampakan Anthurium tusuk konde itu sebenarnya? Dan berikut adalah penampakannya. Ini dia wujud Anthurium tusuk konde. Ini ada bunga tuanya. Bunga tuanya dia berwarna kuning. Dia sebentar lagi akan layu. Tapi walaupun kuning dia tetap mengkilap. Tidak seperti bunga-bunga lainnya. Biasanya kalau bunga yang lainnya itu pas dia udah tua dia menguning dan layu, tapi kalau untuk tusuk konde sendiri dia walaupun sudah tua bunganya tetap segar. Jadi saya pikir wajar kalau harganya lumayan tinggi ini. Dan ini daun mudanya sangat mengkilap. Dan ini wujud bunganya yang disebut dengan tusuk konde. Ini bunga yang udah agak tua, dia berwarna coklat. Untuk yang muda masih ada hijau-hijaunya seperti ini. Seperti ini, teman-teman. Dan ini yang harganya sekarang, harga anakan yang seperti ini dengan 1 2 3 4 5 daun dan satu daun muda, ini harganya mencapai Rp500.000. Dan untuk saya pribadi merasa bunga ini wajar punya harga seperti itu, karena memang sudah sangat jarang ditemukan. Jadi ini Anthurium tusuk konde ini umurnya sekitar antara 7-8 bulan. Jadi 7-8 bulan tingginya masih seperti ini, batangnya pun masih sangat kecil. Oke, ini kebetulan saya juga ada satu Anthurium tusuk konde lagi yang ukuran dewasa. Oke, dan ini adalah Anthurium tusuk konde yang sudah terbilang dewasa, umurnya sudah sekitar 1 tahun lebih, dan tinggi batangnya hanya setinggi korek ini, masih di bawah tinggi korek ini. Ciri-cirinya sama, cuman dia memiliki batang yang sudah naik dari atas media dia gitu.
Dan harganya untuk yang sudah dewasa seperti ini dibanderol dengan harga Rp1.500.000. Harga yang sangat luar biasa. Seperti yang kita tahu nih, Miana juga kan sekarang lagi tinggi harganya. Tapi kalau kita perhatikan, Aquarium Tusuk Konde ini punya keindahan yang tidak kalah dengan keindahan Miana. Ditambah lagi untuk pengembang biakannya atau pembiakannya yang lumayan lebih sulit dibandingkan Miana. Terus untuk pemeliharaannya, Aquarium Tusuk Konde ini cukup disiram satu kali dalam satu hari. Jadi kita tidak boleh terlalu sering menyiram Aquarium Tusuk Konde ini karena bisa beresiko pada pembusukan dari batang dan akar. Ini posisi dewasanya. Dan ini ada 1, 2, 3, 4, 5 bunga. 5 bunga dengan 4 daun, 3 daun muda dan 1 daun tua. Dan lagi-lagi yang tua tetap kinclong warnanya. Seperti ini tanpa dipoles, dia memang warnanya sudah kinclong secara alami. Oke, guys. Para pecinta bunga hias semuanya, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman para pecinta bunga hias semuanya, dan mudah-mudahan kedepannya saya bisa berikan informasi yang lebih nih tentang salah satu jenis tanaman ini dan mungkin jenis-jenis tanaman yang lainnya. Sangat mudah, perawatannya juga saya pikir nggak terlalu sulit. Media tanamnya adalah kompos yang sudah dicampur dengan sekam, ditambah dengan pasir dengan perbandingan 1:1. Oke, guys, itu tadi sekelumit tentang Aquarium Tusuk Konde yang saat ini entah kenapa mendadak tinggi harganya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi buat teman-teman nih, sesama pecinta tanaman hias tentunya. Oke, jumpa lagi bersama saya Kean di lain waktu dalam channel yang sama. Jangan lupa subscribe, like, dan komen tentunya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know that something special made me think about you, about you.